واجعلني وزير أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, 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 segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kerana masih lagi dipilih oleh Allah untuk memeriahkan salah satu daripada taman-taman syurganya di muka bumi ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah malam ini bagi kali yang ke-190, syarahan kitab Cinta Allah kali yang ke-47. Mula-mula hadirin sekalian, kita imbas kembali tentang keuntungan-keuntungan yang bakal kita dapat apabila hadir ke taman-taman syurga yang seperti ini. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, sabda Nabi Muhammad SAW maksudnya, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan Allah kepadanya jalan ke syurga. Itu satu kelebihan. Apa lagi yang bakal kita dapat? Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al-Hakim. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut-penuntut ilmu, tanda redha akan usahanya itu. Jadi kita ini berada di bawah naungan sayap para malaikat. Kata Abu Darda, sesiapa yang berpendapat, yang berpandangan bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, dia ialah orang yang kurang akal fikiran. Maksudnya kita menuntut ilmu ini pun salah satu daripada jihad juga. Jadi kita ni sedang berjihad lah ni. Kata Fathul Mausuli, hati apabila tidak mahu kepada hikmah dan ilmu dalam masa 3 hari, maka matilah hati itu. Jadi yang kita datang ini nak menyelamatkan hati kita daripada mati. Setiap 3 hari, tak mau sampai kepada 4 hari, kita nak duduk dalam salah satu daripada majlis-majlis ilmu. Selain itu, secara ringkasnya, yang kita datang ini, antara keuntungan-keuntungan yang kita dapat, dapat pahala dah tentu dah. Seterusnya dapat tambah ilmu, daripada tahu naik kepada faham, daripada faham naik kepada sedar, daripada sedar sampai ke peringkat penghayatan. Selain itu kita juga dapat barakah, berkat. Kita juga dapat sakinah, yakni ketenangan. Kita mendapat rahmat Allah, insyaAllah. Dapat keampunan, dapat kasih sayang Allah. Ini yang menjadi tumpuan para sufi. Kasih sayang Allah ni yang diutamakan. Seterusnya, dimudahkan Allah jalan ke syurga, sebagaimana kata hadis tu tadi. Dikasihi pula oleh para malaikat, dapat mengelakkan hati kita daripada mati, dan kita dapat buatkan syaitan-syaitan terpukul. Mereka terpukul kerana mereka gagal nak menghalang kita daripada menambah ilmu-ilmu agama. Lagi dikelilingi oleh para malaikat, kita dapat nota kuliah, dapat bahan bacaan tambahan, dapat bermasyarakat, dapat mengimarahkan taman-taman syurga. Langkah banyaknya yang kita dapat, cuma mungkin kita tidak perasan. Jadi yang kita datang ini pendek kata untung sesajalah. Tak ada yang rugi datang ke taman-taman syurga ini. Jika di dunia lagi kita dah tak minat nak duduk-duduk di taman syurga, macam mana di akhirat nanti kita nak dapat duduk-duduk dalam taman-taman syurga? Jadi kena asah, kena latih supaya di dunia lagi kita memang minat dah nak duduk dalam taman-taman syurga ni, insyaAllah. Di hari akhirat nanti dapat kita duduk dalam taman-taman syurga yang sebenar-benarnya nanti. Wallahu'alam. Jadi yang kita belajar ni tuan-tuan, apabila kita sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu dan dengan amal-amal yang baik-baik, dah tentu dah kita ni tak ada peluang, tak ada ruang nak sibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu dan amal-amal yang tak baik.
kita dah sibuk dengan ilmu-ilmu yang baik, sibuk dengan amal-amal kerja-kerja yang baik. Masa bila kita nak terlibat dengan ilmu-ilmu yang tak baik, tak ada ruang dah. Itu antara kelebihannya lagi. Hadirin yang dimuliakan, malam ini pengajian kitab Ihya kali yang ke-190, syarahan kitab Cinta kali ke-47. Tajuknya kita bagi tsunami. Tsunami makrifah dan cinta. Selamat datang kepada sahabat-sahabat kita dari jauh nampaknya. Susah-susah datang dari jauh-jauh. Baru tadi kami mengimbas kembali, apa dapat, apa untungnya duduk dalam majlis yang macam ini. Dapat pahala, dapat tambah ilmu, dapat barakah, dapat sakinah, dapat rahmat Allah, dapat keampunan, dapat kasih sayang Allah, dimudahkan Allah jalan ke syurga, dikasihi oleh para malaikat, dapat elakkan daripada mati hati, dapat buatkan syaitan terpukul sebab mereka gagal nak menghalang kita, dikelilingi oleh para malaikat, dinaungi sayap-sayapnya, macam-macam kita dapat. Jadi tajuk kita hari ini tsunami. Tsunami ni kita tahulah, ombak yang sangat besar tu. Tsunami makrifah dan cinta. Ombak kalau dia kecil kita suka, cantik. Dan ombak kalau besar pun happening juga kan, orang suka main papan luncur. Tapi kalau dah sampai ke peringkat tsunami, dia akan datang masalah. Nanti bahagian ni kita sentuh di dalam. Jadi mula-mula tuan yang dimuliakan, kita imbas lalu perkongsian dalam kuliah sebelum ini. Kuliah sebelum ini tajuk dia nikmat tertinggi di syurga. Apakah dia nikmat tertinggi di syurga ni? Nikmat tertinggi di syurga ialah melihat Allah. Kalah segala nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat yang berupa tahta-tahta, ranjang-ranjang emas, pelayan-pelayan, bidadari-bidadari, sungai-sungai, mahligai-mahligai, kebun-kebun. Bila kata melihat Allah ni, lebih daripada itu lebih sedap. Bila sampai waktu nak melihat Allah, penghuni syurga akan tinggal segala kenikmatan-kenikmatan yang lain sebab lazat lagi melihat Allah. Inilah yang katakan nikmat tertinggi di syurga, kalah nikmat-nikmat yang lain. Jadi kita ni belajar sebab tu kita tahu. Kita selalu dengar orang selalu sebut nikmat tertinggi di syurga ialah melihat Allah. Tapi sebenarnya di luar sana ramai lagi yang tak tahu. Bagi mereka masuk syurga ni berseronok-seronok lah, dengan kebun-kebun, mahligai-mahligai, pelayan-pelayan. Mereka tak tahu pun tentang nikmat yang tertinggi di syurga. Ramai lagi yang tak tahu. Jadi antara hujah-hujah dia, kita sentuh sepintas lalu lah. Imbas kembali dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Dalam syurga tu lah. Kepada Rabb mereka lah mereka melihat. Jadi kenapa wajah penghuni jannah ni berseri-seri? Sebab mereka melihat kepada Rabb, kepada Tuhan mereka. Jadi berseri-seri wajah. Maksud dia memang ada nikmat memandang Allah ni. Dua wajah di dalam solat. Wajah muka menghadap kiblat. Wajah hati menghadap Tuhan punya kiblat. Dalam semayang ni kurang-kurang ada dua wajah. Wajah yang pertama wajah muka kita lah. Kita halakan kepada kiblat. Satu lagi wajah, wajah hati. Wajah hati kita nak sentiasa menghadap Allah. Bila dia tak menghadap Allah, masa tu khusyuk kita hilang. Bila kita menghadap Allah, masa tu kita khusyuk. Jadi kita ni ada dua wajah. Kita kata dua wajah. Jadi di hari akhirat nanti pun dua wajah juga. Ayat tu kata wajah-wajah pada hari itu berseri-seri sebab melihat Tuhan. Bukan kata wajah muka saja, wajah hati itu tadi, yang tu pun berseri-seri juga. Jadi di dunia dan di akhirat nanti dua-dua wajah pun berseri-seri.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka pada waktu itu Allah membuka hijab dan penghuni syurga tidak pernah mendapatkan sesuatu yang lebih mereka suka daripada melihat Allah Ta'ala. Maksudnya lagi sedap lagi daripada nikmat-nikmat syurga yang lain. Inilah kata nikmat yang tertinggi. Kita bagi contoh hari itu, kita masuk ke istana Tuan Puteri. Ini kita ulang lagi, kali ketiga dah ulang. Masuk ke istana Tuan Puteri. Apabila berpeluang masuk ke istana Tuan Puteri, ada orang dia akan tersangkut di taman. Kali pertama tengok taman larangan, taman istana, dengan buah-buah dia, sungai-sungai dia, kolam-kolam dia, haiwan-haiwan dekat taman tu, dengan unggas-unggas dia, dengan tugu-tugu binaan-binaan, sangat cantik, kita tak biasa masuk. Jadi kita akan ghalib di situ, habis masa di situ je. Tapi bila sampai waktunya Tuan Puteri, dia keluar ke anjung daripada bilik dia, masa itu kita akan tinggalkan taman dia yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan tadi, kita nak tengok Tuan Puteri. Sedap lagi tengok Tuan Puteri daripada bermain-main di taman Tuan Puteri. Di hari di dalam syurga, jannah pun macam tu juga. Sehebat mana pun syurga tu, bila sampai waktu nak memandang Allah, kita dah lupa dah yang taman-taman, kebun-kebun, istana-istana dalam syurga ni nanti. Ada juga orang bila masuk ke istana, dia sibuk dengan makanan. Dia orang kampung, tak biasa masuk istana, masuk-masuk tengok-tengok makanan pelbagai jenis. Tiap-tiap hari berlain-lain makanan. Jadi kerja dia makan sajalah. Makan pagi, minum pukul 10, makan tengah hari, minum petang, makan malam, makan tengah malam pula. Habis dengan makanan saja. Dia layan makanan saja. Sebab tak biasa jumpa, sedap sangat. Tapi bila sampai waktu Tuan Puteri keluar, dia akan tinggal makanan. Nak tengok juga Tuan Puteri. Jadi dalam jannah pun macam tu jugalah. Ada orang dia akan sibuk, asyik dengan makanan. Lepas satu makan, makan. Kata orang kalau buah tu, sekali ngap, sekali lain rasa dia. Ngap pula, sekali lain pula rasa dia. Sedap, sedap, sedap. Jadi ralit dengan makanan. Tapi bila sampai waktu nak melihat Allah, dia tinggal makanan-makanan tu. Sedap lagi melihat Allah. Ada orang masuk ke istana, dia try semua perhiasan-perhiasan Tuan Puteri. Segala barang-barang kemas, rantai-rantai, gelang-gelang. Lepas satu-satu dia cuba. Oh, cantiknya ni. Subang, kalung, mahkota, pakaian-pakaian Tuan Puteri semua dia nak try. Wangi-wangian Tuan Puteri semua dia nak cuba. Tapi bila sampai waktu nak melihat Tuan Puteri, semua pun tinggal. Tengok Tuan Puteri juga. Jadi dalam jannah pun macam itu juga. Ada macam-macam perhiasan kita duk try satu-satu try-try. Kita asyik dengan try tu, tiba-tiba sampai waktu nak melihat Allah, kita akan tinggal. Dah hilang dah. Rasa sedap duk try perhiasan-perhiasan syurga, sedap lagi memandang Allah. Itu yang katakan nikmat yang tertinggi. Apabila Tuan Puteri keluar, orang akan tinggalkan yang lain untuk melihat Tuan Puteri. Jadi dalam jannah, apabila Allah membuka hijab, itulah kenikmatan yang tertinggi. Penghuni syurga pun akan tinggal semua kenikmatan syurga, tumpu pada nak melihat Allah. Jadi dalam syurga ini, melihat Allah kita tak tahulah macam mana keadaan dia, berapa kali sehari ke, boleh berapa minit, berapa lama, tak tahulah. Jadi orang yang paling banyak dapat melihat Allah ni nanti ialah golongan mukharrabin. Bukan orang baik yang biasa-biasa. Ni orang kelas atasan. Sebab syurga ini pun dia seluas langit dan bumi. Makam mukharrabin ini, iaitu orang-orang yang dekat, adalah makam orang-orang tinggi. Di bawah mereka barulah makam orang yang biasa-biasa, yang baik-baik. Jadi kalau kita tak belajar, mungkin kita tak ada keinginan pun nak jadi orang mukharrabin. Sebab kita tak tahu. Bila kita belajar ni, kita tahu dah. Oh, dalam syurga rupanya ada makam mukharrabin. Kalau tidak, kita rasa asal masuk syurga jadilah. Sekarang kita dah nampak ada makam mukharrabin, kita nak belajar dan terasa nak capai. Sebab memang ada jalan untuk mencapai. Ada peluang nak capai jadi golongan mukharrabin. Ada cara nak capai. Nak kharib dengan Allah ni ada cara.
Oh, ada cara. Jadi ha, tu yang kita duk belajar ni. Jadi antara usaha nak mencapai golongan mukharrabin, kita nak jadi mukharrabin, ha, tidak setakat golongan abrar saja. Ha, dalam sandaran-sandaran yang kita kupas minggu lepas, ya, diringkaskan. Yang pertama, nak capai maqam mukharrabin, maqam orang tinggi-tinggi ni, kenalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua-duanya sekali. Yang kedua, kena istiqamah. Berharap untuk bertemu dengan Allah. Kena minta lah. Kena ada rindu, kena ada doa nak bertemu dengan Allah. Bertemu di mana? Di dalam syurga. Bukan maksud Allah duduk dalam syurga. Tapi itulah tempat yang paling layak untuk melihat dia secara terus. Yang ketiga, kena banyak berzikrullah. Maksud dia ingat Allah. Yang keempat, kena amalkan zikir subhanallah. Dalam ayat yang kita kupas kan, akhir sekali, kena banyak subhanallah. Jadi subhanallah ni, kita cerita dulu, memang besarlah kelebihannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada dua kalimah yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan dan disukai Allah, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ini zikir harian hari Khamis. Timbangan ni dia seluas langit dan bumi. Syurga pun seluas langit dan bumi. Timbangan pun nanti, mizan tu pun, kalau langit dan bumi nak ditimbang boleh. Dia mencakupi semuanya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dengan syarat-syarat Bukhari dan Muslim lah, firman Allah, hadis Qudsi, timbangan akan ditegakkan pada hari kiamat. Seandainya pada hari itu langit dan bumi ditimbang, akan mencakupinya. Oh, macam mana rupa timbangan ni, tak tahulah, sampai langit dan bumi pun boleh ditimbang. Hadis riwayat Imam Muslim, alhamdulillah memenuhi timbangan. Siapa yang rajin zikir, rajin menghayati, dengan alhamdulillah tu pun dah penuh timbangan dah. Tak susah rupanya kan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Itu yang tadi kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia ni dua kalimah yang ringan di mulut. Sepatutnya kita sebut tu mudah, sedap, tak rasa berat. Kalau kita terasa berat nak sebut, kitalah yang bermasalah. Nak sebut dia mudah, tetapi dalam timbangan nanti dia berat. Jadi kena banyak subhanallah ni, bertasbih. Yang kelima, nak mencapai maqam mukharrabin, kena membanyakkan sujud. Membanyakkan sujud ni maksud dia kena banyak buat solat sunat lah. Kalau solat wajib tu nak banyak tarawih mana, memang kena buat lah. Membanyakkan sujud ni kena banyak solat sunat. Yang keenam, pelihara anak yatim secara langsung ataupun secara tak langsung. Ini orang yang berpeluang nak mencapai maqam mukharrabin. Yang ketujuh, orang yang memelihara dua orang anak perempuan sehingga mereka dewasa. Zaman Arab Jahiliyah dulu tak suka dapat anak perempuan. Jadi Nabi Muhammad bawa berita gembira ni lah. Siapa jaga dua orang anak perempuan, dia didik, dia asuh dengan baik sampailah dewasa, dia dengan Nabi Muhammad nanti, Nabi Muhammad tunjuk dua jari kan, dekat. Nabi Muhammad dah tentulah yang paling mukharrabin sekali. Kita pula dapat dekat dengan dia, mukharrabin lah juga. Yang kelapan, kena berdoa agar dapat bersama-sama dengan Rasulullah di jannah nanti. Kena doa minta dapat jadi peneman Rasulullah. Yang kesembilan, nak jadi golongan mukharrabin, kena mencontohi Nabi Muhammad dari segi kemuliaan dia, dari segi kebaikan dia. Sebab kita ni datang daripada Allah, nak kembali kepada Allah. Kita datang daripada yang mulia. Yang kita duk belajar-belajar ni nak patah balik kepada yang mulia lah, nak jadi mulia balik. Tapi kita belajar usaha macam mana pun, kita tak akan sampai taraf kemuliaan Allah. Sebab sangat jauh, kemuliaan Allah tidak terbatas. Tapi kita duk patah balik. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Daripada yang maha baik kita datang, dan kita pun semakin lama semakin nak baik, semakin nak patah balik. Bila kata nak patah balik kepada baiknya Allah tak sampai, jadi Allah anugerahkan kepada kita Nabi Muhammad. Makhluk macam kita juga, kita contohi dia. Itu pun tak sampai juga. Tapi adalah contoh. Kita nak jadi mulia kan, nak kembali mulia, ikut Nabi Muhammad.
nak kembali jadi baik, ikut Nabi Muhammad. Yang ke-10, kenalah mencapai makam cinta dan rindu Allah. Sebab orang yang cinta dan rindu Allah ni dah tentulah dapat kedudukan yang istimewa di akhirat. Yang ke-11, kena kharib. Nak jadi golongan mukharrabin, di dunia lagi kena kharib dah. Kena karib, kena baik dengan Allah dah. Kan, kalau di dunia ni dia tak baik dengan Tuhan, tak rapat dengan Allah, macam mana hari akhirat esok dia nak rapat dengan Allah? Tak ada can lah. Ringkas cakap macam tu lah. Jadi dia kena kharib dengan Allah sejak dari dunia lagi. Jadi nak kharib dengan Allah ni dalam mata pelajaran tasawuf lah yang kita belajar ni. Syurga seluas langit dan bumi. Dulu kita pernah sentuh. Allah jadikan bumi. Bumi ni sangat kecil. Dalam kerajaan Allah ni, bumi kita ni mungkinlah habuk kepada habuk saja. Dahlah habuk kepada habuk pula lagi. Sangat halus, satu titik je. Jadi yang Allah dok buat langit sampai sedemikian luas, seolah-olah tidak bertepi, sampai 7 tala langit. Apa guna dia? Rupanya ada guna dia. Guna dia, bila pada hari kebangkitan nanti, selepas hari kehancuran, Allah akan buat syurga. Dan syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi yang ruang-ruang kosong di angkasa lepas apa semua yang sekarang ni nampak macam sia-sia. Allah nak buat apa tu? Luas-luas tu tak nak siapa duduk pun kan? Malaikat-malaikat saja. Apa guna? Rupanya syurga. Allah nak buat syurga, syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi tak ada sesuatu yang Allah buat secara sia-sia. Punyalah luas kan? Lepas tu kita cerita jarak bumi dengan bulan. Seandainya lah bumi itu sebesar duit 10 sen, jarak dia dengan bulan lebih kurang, kalau sini bumi, bulan tu di sini ya. Duit 10 sen sini, bulan sini. Yang bulan tadi dia duduk pusing kat sini. Bumi kita sana sebesar duit 10 sen. Selalu yang kita duduk bayang sini bumi, bulan duduk tepi dah. Dia duduk no jauh no. Duit 10 sen dengan sini. Tu baru jarak bumi dengan bulan. Jarak bumi dengan matahari, bumi dengan planet Neptun semua, bumi dengan galaksi-galaksi yang lain, oh, sangat luas. Yang tu semua tu nak bubuh syurga nanti. Punya luasnya syurga. Dan dalam kuliah yang lepas juga, kita ada sentuh tentang kata-kata Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin. Kata Hasan Al-Banna, kita ni jangan heran lah kalau kita jumpa orang yang dia sentiasa dalam keadaan berzikir. Memang ada orang yang sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah. Dan kata Hasan Al-Banna, Rasulullah sendiri seorang yang sentiasa dalam keadaan ingat akan Allah. Tak pernah lupa. Dan Hasan Al-Banna dia puji golongan tasawuf dan golongan tarikhat dalam nota yang kita bagi minggu lepas. Kemudian kita ada sentuh tentang ulama-ulama besar yang disiksa, dibunuh, dibuang negeri, cuba dibunuh, dipenjara dan macam-macam lah. Antaranya 4 imam mazhab, 4-4 orang sekali. Termasuklah Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Nawawi, Abu Yazid Bustami dan lain-lain. Habis dah rasanya imbas kembali. Perkongsian untuk malam ini. Okay, masih lagi kitab cinta, cerita tentang takut. Dulu kita ada sentuh, dalam bercinta ni dia ada takut, ada khawatir, ada bimbang, ada resah, ada gelisah. Kalau orang tu dia bercinta tak ada takut, tak ada khawatir, tak ada gelisah, cinta dia tu sebenarnya bermasalah. Okay, kita cinta Allah, kenapa ada takut? Antaranya kita takut dipalingkan hati kita. Sekarang mungkin kita ni sedang mencintai Allah ataupun dalam perjalanan nak mencintai Allah. Tiba-tiba minggu depan dah tak datang dah cinta. Dah rasa tak seronok dah. Jadi orang yang bercinta dia takut yang tu. Takut hati dia dipalingkan oleh Allah. Yang lain, orang yang bercinta dia takut cinta dia jadi lemah. Sekarang cinta pun tak berapa nak kuat. Tapi kita khawatir bulan depan ke tiba-tiba cinta kita kepada Allah jadi lemah. Yang ni pun kita takut. Jadi ada takut. Mana boleh orang kata kalau dah sampai ke makam cinta Allah tak ada takut, tak ada khawatir, tak ada bimbang. Ada.
Macam kita mencintai manusia, tunang kita, baru bertunang, belum kahwin, kita ada takut, takut-takut hati dia terubah, takut-takut nanti keluarga dia pula hati berubah, takut-takut dia kemalangan ke, kita kemalangan ke, macam-macam takut. Itu betul cinta lah tu, bila ada takut. Lagi takut terhijab. Hijab makin lama makin tebal. Sepatutnya orang yang bercinta ni makin lama hijab dia dengan Allah makin nipis lah. Ni makin tebal pula, takut lah. Dan satu lagi yang kita sangat takut, di akhir hayat kita nanti, takut-takut kita ni mati bukan sebagai pencinta. Sekarang ni kita pencinta lah, rajin datang kuliah, rajin zikir, rajin amal semua. Tiba-tiba waktu nak mati esok hilang perasaan tu. Kita takut. Jadi memang betul lah, orang yang bercinta, mencintai Allah ni, dia ada takut. Ada khawatir, ada resah, ada gelisah, ada bimbang. Memang kena ada. Okay, sambung kata-kata Imam Ghazali. Kemudian yang lebih berat daripada itu lagi ialah takut pergantian. Dengan perpindahan hati dari cinta kepadanya kepada cinta lainnya. Sekarang kita cinta Allah, risau, takut-takut suatu hari nanti cinta kita terubah kepada yang lain. Kalau tak terubah pun, cinta kita kepada selain Allah ni dah duduk atas. Kita risau. Sekarang mungkin cinta kita kepada Allah nombor satu. Cinta yang lain-lain tu bawah. Tiba-tiba satu hari nanti, kita cinta yang lain tu lebih daripada Allah. Tu risau. Bukan kata lebih, kalau sama pun dah tak mau dah. Kita mesti cinta Allah lebih. Tiba-tiba satu hari kita cinta Allah dengan cinta sesuatu selain Allah tu sama banyak dah. Cinta pasangan kita ke, cinta harta kita ke, cinta ilmu pengetahuan kita ke, cinta perniagaan kita ke, cinta tanah ladang kita ke, tiba-tiba sama dengan cinta Allah. Yang tu pun tak mahu dah. Biar cinta akan Allah tu nombor satu. Yang demikian itu adalah kutukan. Kalau jadi macam tu, seolah-olah terkutuk lah. Dan menyimpang daripadanya itu pendahuluan tingkat ini. Berpaling dan hijab itu pendahuluan penyimpangan. Sempitnya dada dengan kebajikan. Dulu-dulu rajin buat kebajikan. Tiba-tiba sekarang ni makin tak berapa nak sedap dah buat kebajikan. Takut-takut cinta tu dah nak pergi dah. Tergulungnya dada dari berterusan zikir. Dulu rajin berzikir, sekarang ni jadi kurang, jadi malas pula dah. Takut cinta tu makin menurun. Dan malasnya bagi tugas-tugas wirid ibadah itu adalah sebab-sebab makna ini dan pendahuluan-pendahuluannya. Makin lama makin malas pula nak berzikir. Makin lama makin kurang pula amal-amal. Tu tanda dia cinta makin nak pergi lah tu. Jadi orang bercinta dia tak maulah jadi macam tu. Lahirnya sebab-sebab itu adalah petunjuk kepada berpindahnya daripada darjat cinta kepada darjat terkutuk. Tiba-tiba makin malas berzikir, banyak pula makin malas tu, makin kurang amal-amal. Ini tanda dia nak turun daripada makam cinta kepada darjat terkutuk, kata Imam Ghazali. Kita berlindung dengan Allah daripadanya. Okay, berkeadaan selalu takut bagi hal keadaan ini dan bersangatan menjaga daripadanya dengan kebersihan muraqabah. Itu adalah dalil kepada benarnya cinta. Bahawa sesiapa yang mencintai sesuatu, nescaya ia takut kepada hilangnya. Kita beli motor besar satu harga RM50,000, kita cinta, sayang, mesti kita takut hilang. Kalau dia beli RM50,000 kan, dia biar saja, tak takut hilang, tak cinta lah tu. Kalau dia cinta, mesti dia jaga sungguh-sungguh. Maka tidak terlepaslah orang yang bercinta itu daripada ketakutan. Apabila adalah yang dicintainya itu termasuk dari yang mungkin hilangnya. Kita cinta barang, barang mungkin hilang. Jadi kita ada takut. Kita cinta orang, orang mungkin akan pergi. Jadi kita ada takut. Dan kita cinta Allah, cinta Allah pun mungkin akan hilang. Jadi kita ada takut. Sebahagian orang yang bermakrifah berkata, sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala dengan semata-mata cinta tanpa takut. Dia kata, aku ni cinta Allah. Ada takut dah? Tak ada takut langsung lah. Takut hilang ke, takut tersimpang ke, tak ada dah. Nak cinta, nak layan cinta saja. Nescaya ia binasa dengan sukacita dan tiada sopan. Sesiapa yang menyembah Allah dari jalan takut, tanpa cinta, dia takut je dengan Allah kan, tapi tak ada cinta, nescaya ia terputus daripadanya dengan kejauhan dan keliaran hati. Dan sesiapa yang menyembahnya dari jalan cinta dan takut, dua-dua pun ada,
dia seimbangkan. Nescaya ia dicintai oleh Allah Ta'ala, maka didekatkannya, ditetapkannya dan dianugerahinya ilmu. Okay? Ada cinta, tak ada takut, tak mau. Ada takut, tak ada cinta, tak mau juga. Ada takut, ada cinta. Yang ni baru kena. Ha? Ada cinta, tak ada takut, tak mau. Ada takut, tak ada cinta, tak mau. Ada takut, ada cinta. Baru. Ha, baru sesuai. Orang yang bercinta itu tiada terlepas daripada ketakutan. Dan orang yang takut itu tiada terlepas daripada kecintaan. Kena ada dua-dualah. Tetapi orang yang keras kepadanya kecintaan sehingga meluas padanya dan tak ada baginya ketakutan selain sedikit. Cinta banyak, takut sikit. Okeylah. Maka dikatakan orang itu pada tingkat kecintaan. Ini orang yang bercinta lah. Okeylah, ada juga takut tu. Dan adalah campuran ketakutan itu mententeramkan sedikit daripada kemabukan cinta. Ni guna takut ni tadi. Kalau takut ni tak ada, dia khuatiri orang tu akan mabuk dalam cinta. Ini yang kita kait dengan tajuk kita tsunami tadi. Jika keraslah cinta dan berkuasalah makrifah, nescaya tidak ada bagi yang demikian itu kesanggupan manusia. Dia nak layan cinta Allah saja, tapi dia tak ada khawatir, tak ada takut, tak ada bimbang, dia tak akan tertanggung. Hujung-hujung nanti dia akan jadi gila. Bahawa takut itu mengimbanginya dan meringankan kesannya pada hati. Rupa-rupanya takut ni ada peranan. Yang kita kata, oh, takutlah satu hari nanti aku ni kok-kok mati, bukan dalam cinta. Ada takut. Yang tu yang bagi imbang. Jadi ada kegunaan dia takut ni. Bukan saja-saja. Ada kegunaan dia. Okay, bahawa takutnya itu mengimbanginya. Diriwayatkan pada sebahagian berita daripada sebahagian orang-orang siddiq. Yang ni bukan hadis. Kita sekadar ambil pengajaran saja. Jadi sebahagian orang-orang siddiq diminta oleh sebahagian para wali. Ni orang wali ni minta daripada orang-orang yang benar. Siapa dia tak tahulah, tak dia cerita. Supaya minta kepada Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia seatom. Seatom ni satu zarah daripada makrifahnya. Okay, yang wali tadi dia minta pada orang siddiq ni, kamu tolonglah doa supaya Allah kurniakan kepada aku ni makrifah, dapat satu zarah pun jadilah. Lalu orang siddiq itu berbuat yang demikian. Dia doa lah, ya Allah bagilah orang ni, dia nak makrifah. Nak makrifah satu zarah, satu bahagian lah. Dapat. Bila dapat satu zarah saja, ia berjalan tanpa tujuan di bukit-bukit. Jadi tak betul. Dia dapat makrifah satu zarah saja, dah berjalan di bukit seorang-seorang. Akalnya hairan, dia dalam kebingungan. Hatinya bimbang dan ia tinggal berbentuk rupa orang. Rupa tu orang tahulah ni masih manusia lagi, tapi tak terurus lah. Baru dapat satu bahagian kecil daripada makrifah. Dia nak minta besar-besar kan. Dia minta sikit je. Allah bagi yang sikit tu. Dah dia macam orang gila dah. 7 hari seminggu. Ia tidak mengambil manfaat dengan sesuatu. Dan seorang pun tidak mengambil manfaat dengan dia. Orang pun tak kisah kat dia. Dia pun tak kisah kat orang. Jadi tak betul dah. Makan minum pun tak terjaga dah semua ni. Dia orang siddiq tadi, dia tengok kesian pula dah. Jadi dia minta pada Tuhan yang maha tinggi. Dia pun berdoa. Wahai Tuhanku, kurangilah padanya daripada atom itu sebahagiannya. Minta satu zarah je, bagilah kurang sikit. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, kepada orang siddiq dari itu. Tak tahu siapa dia. Sesungguhnya aku berikan kepadanya satu bahagian daripada 100,000 bahagian daripada atom makrifah. Tu dia punya sikit Allah bagi tu. Dah jadi macam gila lah. Baru sikit. Yang demikian itu bahawa 100,000 hamba meminta pada aku akan sesuatu daripada kecintaan pada waktu yang kamu minta hari itu. Maka aku kemudian mengkabulkan doa mereka sampai engkau berbuat syafaat kepada orang ini. Maka tak kala aku mengabulkan doa engkau, nescaya aku berikan kepada mereka sebagaimana aku berikan kepadanya. Maksudnya Allah bagi 1/100,000 daripada makrifah. Itu pun kalau ikut terjemahan ni atom je. 1/100,000. Maka aku berikan atom daripada makrifah itu antara 100,000 hamba. Sebab itulah yang jadi macam tu. Bukan dapat banyak pun, dapat sikit je. Terus jadi tak betul. Jadi orang siddiq tu menjawab, maha suci engkau wahai yang maha menghukum.
daripada orang-orang yang menjadi hakim, engkau kurangkanlah padanya. Ha, bagilah kurang sikit. Jadi Allah pun kurangkan. Tinggallah padanya sepersepuluh daripada sepersepuluhnya. Ha, kita nak kira macam mana ni. Lebih kurang satu per sejuta lah kot. Ha, bila dah tinggal satu per sejuta daripada makrifah tu, barulah orang tu jadi tenang. Dan jadi seperti orang-orang bermakrifah yang lainnya. Ha, dia ingat dia minta tu sikit dah. Rupanya dia minta tu dah banyak dah. Walaupun kecil. Jadi nak bagi seimbang tu tadi, Allah jadikan lebih kurang satu per sejuta lah kot. Barulah dia jadi okey balik. Okay, contoh-contoh seperti makrifah ini, yang kepadanya diisyaratkan itu tidak boleh bersekutu manusia padanya. Ha, maksudnya, bukan semua orang akan capai peringkat makrifah yang tinggi-tinggi. Allah dah rezekikan ikut rahsia dia lah. Sebab tu ada orang jadi Nabi, ada orang jadi Rasul, ada orang jadi Wali, ada orang jadi ulama' saja. Ada orang jadi orang soleh-soleh biasa-biasa saja. Ada orang jadi lebay saja. Ada orang jadi orang biasa. Ada orang jadi jahat sikit. Ada orang jadi jahat banyak. Semua tu dalam rahsia Allah. Allah dia tak akan buat walaupun dia boleh buat. Dia tak akan buat semua orang ni jadi ahli makrifah belaka tak? Dia tak buat macam tu. Tu dalam rahsia dia. Jadi yang orang tu tadi, dia jadi gila tu, dia sudah terkena tsunami tu lah. Ha, bila ombak kecil, okey, kita tengok cantik. Bila ombak besar sikit, kita main papan luncur. Bila main tsunami, dengan kita-kita pun tenggelam. Ha, sebab lautan kecintaan tu besar sangat, kita tenggelam di dalam dia. Menyebabkan kita tak ketahuan, ketentuan arah dah. Ha, tsunami tu. Jadi biarlah besar cukup, jangan tsunami. Bila tsunami kita pun dah tak terkawal lah. Macam tu lah. Orang kata api masa kecil jadi kawan, bila besar jadi lawan. Macam tu. Makan ubat, minum madu, pagi minum madu, pukul 10 lagi minum madu, tengah hari minum madu pula lagi, petang minum madu pula, semua satu sudu, satu sudu, tak apa lah. Tapi kalau pagi pun dah sebotol madu, pukul 10 sebotol pula madu lagi, pukul tengah hari sebotol pula lagi. Oi, memang benda tu bagus kan, tapi duk minum botol-botol ni lama-lama lingkup. Walaupun benda tu baik. Jadi cinta kepada Allah ni memang bagus. Tapi jangan sampai tsunami, tak tertanggung. Kita tak tertanggung. Kena berpada-padalah dengan diri kita tu. Tak tertanggung kita nanti terus jadi tak betul. Kita dengar kuliah, memang bagus. Memang disuruh kan. Setakat 2 jam setengah, boleh tahan. Ni sampai 12 jam duk tunggu, duk dengar, tumpu kan. Tak boleh. Dia akan jadi orang kata berong. Di tempat saya, dia kata berong kelempong. Ini berong kelempong. Benda bagus, tapi kalau banyak sangat, akan datang masalah. Dia biarlah sepadan dengan yang mampu kita tanggung. Kata orang, kita letakkan sayur-sayuran pada penimbang sayur-sayuran. Sesuai lah. Kita letakkan tepung buat kuih pada penimbang tepung buat kuih. Sesuai lah. Kita letakkan lori pada penimbang sawit. Sesuai lah. Jangan kita letak lori pada penimbang sayur-sayuran. Penimbang sayur-sayuran dia tak akan mampu tanggungnya. Dia akan rosak. Biar sesuai. Kalau Allah bagi semua kita ni sama saja, dunia ni akan musnah. Kata Imam Ghazali. Ringkasnya, katalah semua orang periksa dapat SPM lah, kata semua 10A. Apa nak jadi? Siapa yang nak masuk universiti? Tak boleh nak pilih. Siapa nak masuk universiti? Semua 10A, semua sama. Lepas tu, bila mereka ni keluar, semua nak pegang jawatan tinggi-tinggi kan. Siapa yang nak buat kerja buruh? Tak ada. Semua dah pandai-pandai. Semua ulama. Siapa nak jadi orang awam? Tak boleh juga. Jadi Allah jadikan tu ada hikmah dia. Kalau semua malaikat pun tak jadi. Sebab tu Allah jadikan juga syaitan. Dia ada imbangan dia tu. Ada rahsia yang Allah saja tahu. Kenapa jadi macam tu? Dia ada imbangan dia. Kalau ikut kita, kita nak semua sama lah. Tapi bila kata semua sama, benda itu mustahil. Semua orang nak jadi Perdana Menteri. Siapa nak jadi rakyat? Kalau negara kita ada 30 juta orang, 30 juta Perdana Menteri. Rakyatnya di mana? Macam mana negara nak jalan? Semua kira nak memerintah. 30 juta punya kepala, semua nak memerintah.
dia akan hancur. Jadi Allah jadikan tu memang sangat canggih, tak tercapai pemikiran kita. Okay. Akan tetapi bagi Allah Ta'ala, pada buruk, pada zahiriahnya itu mempunyai rahsia dan hikmah. Dia ada bagi orang pandai, orang tak pandai. Orang mulia, orang tak mulia. Orang jahat, orang baik. Semua tu ada rahsia dan hikmah. Sebagaimana baginya pada kebajikan itu mempunyai rahsia dan hikmah. Dan tiada berkesudahan hikmahnya sebagaimana tiada berpenghabisan bagi kudrahnya. Nah, seterusnya. Golongan-golongan di sisi Allah. Sebelum ni kita bincang tentang golongan kanan, golongan kiri, golongan mukharrabin, orang-orang abrar. Sebenarnya ada banyak lagi golongan. Hari ini kita sentuh secara sepintas laju lah. Yang pertama ada golongan muflihin. Hayya 'alal falah. Berjayalah. Surah Al-Qasas ayat 67. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal soleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung, iaitu muflihin. Kita nak jadi golongan muflihin, kena banyak bertaubat, beriman, buat amal-amal soleh. Ada harapan. Sebab situ dia letak semoga kan. Ada harapan jadi orang muflihin. Seterusnya, ashabul yamin. Golongan kanan. Ini kita sentuh dah hari itu. Golongan kanan. Surah Al-Waqi'ah ayat 90 hingga 91. Jadi di akhirat nanti seboleh-bolehnya kita nak jadi golongan mukharrabin lah. Kan? Kalau tak dapat, dapat jadi golongan kanan pun jadilah. Jangan jadi golongan kiri. Seterusnya, al-abrar. Al-abrar ni maksudnya orang-orang yang baik-baik lah. Setengah ulama kata orang yang banyak kebaktian. Surah Mutaffifin ayat 22. Sesungguhnya orang yang abrar itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Lagi, golongan Al-Mukramin. Surah Yasin 26-27. Dikatakan masuklah ke syurga. Ada satu orang ni dia mati. Dikatakan masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaum aku tahu apa yang menyebabkan Tuhanku bagikan aku ampun dan jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Al-Mukramin. Lagi, golongan As-Solihin. Al-An'am ayat 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Ada satu hari saya nak pergi Taiping. Tiba-tiba tayar kereta pancit. Sampai kat Masjid Terung. Berhenti situlah nak tukar. Masa nak tukar tu baru buat kelas panas semua. Datang satu orang umur dalam 60 kot. Kita main ni kita nak buat. Dia tak apa, tak apa. Saya buat. Dia nak buat juga. Sungguh-sungguh nak buat. Tak apalah kita bagi dah dia buat kan. Sambil buat tu, saya pun tanyalah. Abang ni duduk sini ke? Dia tengah buat kerja dia. Kita cakap kot tepi lah. Dia tak jawab. Dia tersenyum yang muka dia. Dia tak dengar kot. Panggil pakcik lah. Pakcik duduk kawasan ni ke? Dia tak jawab. Enggak apa lah buat. Buat kerja kan. Bila dah jet tak cukup tinggi. Turun pula jet, dia pergi ambil pula. Kayu lapik jet pula kan. Dia buat semua lah. Kan? Kita cakap apa pun dia tak balas. Kita pelik lah pasal apa kan. Lepas tu dah siap dah kerja semua. Tanya lagi. Pakcik duduk belakang masjid ni kan? Masjid Terung. Tak jawab. Dah sudah. Tak jawab kan? Tak apalah. Last sekali sebab dia tolong tu kita bagilah RM10. Mereka nak bagi juga baru bersorak. Sebab kita bercakap tu berdepan kan. Habis dah cerita tu. Sembang lah dengan rumah. Rasa-rasa dia tak dengar tu. Kan? Sebab bila berdepan baru dia boleh interaksi. Tak dengar. Jadi tak tahu siapa ni. Tadi bersembang dengan Cikgu Syarifuddin dan Cikgu Fauzi. Ceritalah kes-kes tu kan. Cerita tu. Jadi mereka kata tak ada orang yang macam tu. Kita cerita lah rupa kat situ kan. Dia pakai kasut orang kerja, kasut boot kerja. Tak ada orang kat kawasan belah tu. Yang ada rumah tinggal dah. Rumah tinggal tu betul-betul dekat menara Masjid Terung tu. Belah depan tu. Dulu ada sepasang suami isteri. Salah seorang mati dulu.
ke bumi situ. Lepas tu yang masih hidup tu dia pesan, bila dia mati ke bumi situ juga. Saya pun baik kereta kat situ lah, tukar tayar tu kan. Dah sudah, dia sampah pula ni, baik tolong kan. Simak, rupanya orang situ, bukanlah misteri apa ada. Bila tanya-tanya Cikgu Syarifuddin tadi, mula-mula dia kata tak ada orang rupa macam tu. Lama-lama dia fikir-fikir, oh dia kata ada. Di sebelah masjid terong tu ada satu kedai. Dia ni suami kepada tuan kedai tu. Memang dia tak dengar. Ingatkan siapa tadi. Dia pun cerita ada kubur pula situ. Kubur dua, rumah kosong. Golongan Mukhinin. Ad-Dukhan ayat 6 dan 7. Inilah rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang-orang yang mukhinin. Mukhinin ni yakinlah, orang yang yakin. Lagi, muhtadin. Muhtadin ni orang-orang yang mendapat petunjuk, huda, hidayah, hadi. Semua tu daripada kata akar yang sama lah tu. Dalam Yasin ayat 21. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepada kamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Qalam ayat 7. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhsinin, orang yang ihsan. Ini kita pun dah sentuh. Al-An'am ayat 84. Dan kami telah anugerahkan Ishaq dan Yaqub kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Ishaq ni anak dia lah, Nabi Ishaq. Yaqub ni cucu dia. Kepada keduanya masing-masing telah kami bagi petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami bagi petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunan Nuh, iaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang senantiasa membuat ihsan. Ni golongan ihsan ni, golongan nabi-nabi ni. Jadi kita ada peluang bukan jadi nabi. Nak mencapai makam muhsin ni ada harapan. As-Saffat ayat 130-131. Kesejahteraan dilimpahkan ke atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang sentiasa berbuat kebajikan. Muhsinin, muhsin. As-Sabirin, Al-Anbiya ayat 85. Dan Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Siddiqin, Surah Maryam ayat 56. Dan ceritakanlah kisah Idris di dalam Quran, sesungguhnya ia ialah seorang yang benar, Siddiqin, dan seorang Nabi. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya wanita itu menginginkan Yusuf. Ini cerita orang sebut nama Zulaikha. Nama betul dia kita tak tahu lah. Dan Yusuf pun sebenarnya inginkan dia. Nabi Yusuf pun memang nak juga dengan perempuan ni. Sekiranya dia tiada melihat tanda Tuhannya. Nasib baik masa tu Allah bagi Nabi Yusuf ni nampak tanda-tanda Tuhannya. Macam mana tanda-tanda Tuhannya tu, ulama dia macam-macam pandangan lah. Bila melihat tanda Tuhannya tu, Nabi Yusuf dia tersedak. Itu yang dia lari. Demikianlah agar kami palingkan daripadanya kejahatan dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang mukhlisin, yang ikhlas. Jadi kalau kita ni jadi orang yang ikhlas, mungkin di waktu-waktu kita nak terjebak tu, ada Tuhan peringatkan kita. Golongan akhyar, orang yang sebaik-baiknya. Surah Sad ayat 48. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasah dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang sebaik-baiknya, yakni akhyar. Mutahhirin, orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah 77-79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah sangat mulia, di dalam kitab yang terpelihara. Tiadalah dapat menyentuhnya. Menyentuhnya ni sebenarnya dua maksudlah. Satu pegang, satu lagi menyentuhnya ni mengetahui makna-makna yang mendalam, rahsia-rahsia dan kekuatan-kekuatan dahsyat yang tersembunyi dalam ayat-ayat itu, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Siapa yang hatinya suci, dia dapat ungkap lebih banyak lagi rahsia-rahsia dalam Quran. Mardiya, yang ni orang-orang yang diredai. Surah Maryam ayat 55-56. Dan ceritakanlah kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia ialah seorang yang benar janjinya,
dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya, yakni umatnya lah sekali, untuk solat dan zakat, dan dia ialah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Bila kata menyuruh ni, dia ada dakwah lah. Dan yang aminin, Al-Qasas ayat 31 ni kepada Nabi Musa, dan lemparkanlah tongkatmu. Tak kala Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Nabi Musa pun diseru, wahai Musa, datanglah kepada aku, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman, yang diamankan, diaminin. Yang terakhir, Mukharrabin. Ini kita sentuh lah. Ali Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimah daripadanya. Kan bila Allah nak buat sesuatu, cukup dengan kun. Tapi kun tu bukanlah berbunyi K-U-N, kun tu. Kalam khadim. Bukan huruf, bukan suara lah. Jadi bagi orang Kristian, dia kata kalimah. Kalimah ni ialah Tuhan tu sendiri. Sebab tu dia kata Jesus tu Tuhan. Sebenarnya nak menjadikan Nabi Isa tanpa benih daripada seorang bapa, cukup dengan kun saja. Kan? Apa-apa pun Allah boleh buat dengan kun saja. Kun, payah kun jadilah. Jadi Nabi Isa macam mana boleh jadi manusia? Mak dia bukan kahwin. Kalimah daripada Allah, kunnya. Kun jadilah. Namanya Al-Masih, Isa anak Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang mukharrabin. Jadi Nabi Isa pun orang mukharrabin juga. Nah, seterusnya, tengok kita punya nota ni, bukan nak tengok semua. Ini lagi tebal. Satu dua artikel saja. Artikel yang pertama, muka surat pertama, sifat-sifat seorang Muslim. Digariskan di sana 10 sifat. Sifat-sifat ini kalau tak salah saya datang daripada Hasan Al-Banna juga ni. Ini tahun 2005. 2005 punya cerita. Yang pertama, sifat satu orang Islam ni, dia kenalah warak. Warak ni maksud dia tak melakukan perkara-perkara yang haram, dah tentu tak buat dah. Dan berusaha tinggalkan perkara-perkara yang makruh, dan menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Syubhat ni tak pasti, bolehkah tak bolehkah, tinggallah. Macam tu lah. Mana yang kita confirm boleh, bolehlah buat. Mana yang tak pasti, jangan buat. Jadi warak. Selain warak, yang kedua, kena menundukkan pandangan. Saya mestilah berusaha untuk tidak melihat perkara-perkara yang haram, dan juga perkara-perkara yang pengaruhi saya untuk mencintai keduniaan. Bukan kata tengok wanita saja, tengok benda-benda lain pun kadang-kadang dia pengaruhi kita. Yang ketiga, pelihara lidah. Kan jangan mengumpat orang, jangan jadikan orang lain sebagai bahan ejekan, jangan melawak berlebih-lebihan, jangan bercakap kasar, jangan mencaci, jangan menghina, jangan asyik tertawa, terbahak-bahak, dan sebagainya lah. Yang keempat, malu. Jadi, mestilah pemalu. Nabi Muhammad sendiri pun seorang yang pemalu. Tetapi pemalu kita itu biarlah bertempat, jangan sampai menghalang kita daripada berdakwah. Ini kenapa tak berdakwah, tak amar ma'ruf nahi mungkar langsung ni? Saya pemalu. Pemalu pun kena juga. Yang kelima, sifat seorang Muslim, kena bersopan, kena banyak bersabar. Surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala semayang ada had dia, pahala lain-lain ada had dia, tapi pahala bersabar tak ada had. Sentiasa berjalan, tak tahulah, Allah saja yang akan balas. Sebab tu pahala puasa pun masuk sini juga. Sebab bila kita berpuasa, kita bersabar. Dalam puasa tu ada sabar. Jadi pahala sabar ni tak ada had. Tapi sabar kita biarlah bertempat, jangan sampai kita dipijak kepala pun masih nak sabar juga. Yang keenam, sifat seorang Muslim, kena benar dan jujur. Nabi Muhammad sampai orang gelar dia Al-Amin. Punyalah percaya, tak pernah menipu langsung. Tiba-tiba bila dia bawa dakwah, orang tak mau terima. Tambah-tambahlah kita. Kita bukan Al-Amin, kita nak bawa dakwah kan, lagilah payah orang nak terima. Tak, tapi nak kena buat juga. Yang ketujuh, mestilah tawaduk. Tawaduk ni selalu merendah diri.
tapi sesuai dengan tempat dia juga. Bukan asyik merendah diri saja kan. Jangan jadi orang yang ego. Jangan jadi orang yang tak mau jatuh langsung. Dia nak tinggi saja. Antara ciri-ciri orang yang tak mau jatuh langsung ni, dia suka dipuji, tapi dia tak suka memuji. Kalau orang puji dia, dia suka. Sangat suka. Tapi nak kata dia nak puji orang, susah nak keluar pada mulut dia. Dia suka dipuji, tapi dia tak mau puji orang. Itu tanda-tanda ego lah, sifat mazmumah lah tu. Lagi, dia suka didengar, tapi dia tak suka mendengar. Dia nak, dia cakap. Dia cakap, dia cakap. Bila orang cakap pun, tak berapa lama dia potong lah. Dia nak cakap lagi. Ini tanda-tanda ego lah. Dia nak orang dengar, dia cakap. Tapi, orang cakap, dia tak mau dengar. Tanda-tanda ego. Sifat mazmumah lah tu. Belajar tasawuf ni, kita nak buang, betul kan? Lagi tanda ego ni, dia suka membantah, suka mempertikai. Sangat suka membantah. Orang sangat suka mempertikai. Sampai benda kecil-kecil pun. Yang remeh-remeh pun dia kira nak pertikai. Dia nampak salah saja. Tapi, dia tak suka orang pertikai dia. Dia tak suka orang bantah dia. Cakap dia mesti terima lah. Tak boleh bantah. Ini tanda-tanda ego juga. Yang ke-8, jauhkan sifat buruk sangka. Mengumpat, mencari-cari. Sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ke-9, bersifat pemurah. Saya mestilah tidak kedekut untuk mengeluarkan sebahagian daripada harta dan wang saya untuk kerja-kerja agama ni. Yang ke-10, khudwah hasanah. Maksud dia jadi contoh yang baik. Kita nak jadi contoh yang baik, kena jaga pertuturan, jaga akhlak, jaga makan minum, cara berpakaian, cara kerja semualah. Ini 10. 10 ciri orang yang Muslim. Artikel yang kedua, pengorbanan. Dalam kerja-kerja agama ni, pengorbanan memang tak boleh terpisah. Kalau kita kata, saya nak memperjuangkan agama tapi tak mau terlibat dengan berkorban. Tak boleh, mesti ada berkorban. Kadang-kadang kita tengok pengorbanan kita itu macam tak boleh mencapai matlamat. Tapi ada pertolongan Allah. Jadi saya bagi contoh-contoh di situ lah. Ini pun tulisan lama ni. 2010 punya tulisan. Contoh dia. Nabi Muhammad, dia nak sebarkan Islam. Asalnya dia seorang. Di tengah masyarakat Arab tu satu titik. Dia seorang je. Lepas tu dia dakwah. Dapat 4-5 orang. Mereka nak Islamkan seluruh tu. Tanah Arab tu. Boleh kan? Dari segi logiknya mana boleh. Kan? Seorang punya kerja, 4-5 orang punya kerja nak Islamkan semua yang dah terbiasa menyembah berhala. Berketurunan. Mana boleh? Jadi seolah-olah orang tanya, apa? Kamu 4-5 kerat dengan Muhammad nak sebarkan agama Islam kepada ratusan ribu Arab musyrik. Yang mereka ni dah sebati jiwa mereka sejak zaman tok nenek mereka dengan berhala. Jangan. Tak usah buatlah. Tak usah buatlah. Ni bisikan syaitan. Tak ada batu beban di galah. Kamu nak beramal kan, nak jadi rasul ke apa, kamu cukuplah. Tak usah sebar-sebar. Jenuh nanti, banyak dugaan. Lupalah. Usahalah cara lain. Banyak lagi cara nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Amallah sendiri-sendiri. Tak payah ajaklah. Ni seluruh tanah Arab ni masuk agama Islam. Tak payah. Tapi Nabi Muhammad, dia buat juga. Walaupun nampak macam mustahil, dia buat. Dia buat dan berjaya. Bukan kata bangsa manusia saja, bangsa jin dekat tanah Arab tu pun masuk Islam juga. Walaupun bukan semua lah. Kalau nak ikutkan bisikan syaitan tadi, tak usah buat lah. Kamu seorang dengan 4-5 orang, mana boleh. Sampai hari ni tengok, lebih ramai lagi orang Islam di tanah Arab berbanding agama yang lain-lain. Contoh lagi. Sampai perintah supaya umat Islam berhijrah ke Madinah. Bila sampai perintah tu, semua kena hijrah. Yang mana tak sempat ambil barang-barang semua pun kena hijrah. Sehelai sepinggang pun sehelai sepinggang. Kena turut perintah tu. Jadi kita buat macam drama lah. Apa? Kita sekeluarga nak kena hijrah sehelai sepinggang ke Madinah. Waktu malam pula tu. Dengan kaum-kaum musyrik duk buat kawalan tu. Kalau dapat, mereka pukul, mereka tangkap, mereka bunuh nanti. Tak susah kan nanti. Kita kat Mekah ni dah ada rumah, dah ada kampung halaman. Ada sanak saudara, ada kebun ladang, ada perniagaan, ada pasar raya. Ni persekolahan anak-anak. Kenderaan, koleksi, pakaian, kerja tetap berpenjar. Zaman tu tak ada pencin lah. Ni kalau kita jadi pelarian kat Madinah nanti, apa pun tak ada. Kita akan merempat. Kita akan minta sana, minta sini. Rumah tak ada, kerja tak ada, duit tak ada.
aku nasihatkan tak payah. Ni dak, ni perintah daripada Nabi Muhammad ni, perintah hijrah semua orang Islam. Tak usahlah, susah cari susah buat apa? Kita di sini dah senang dah. Aku yakin kita garanti hidup susah melarat punya duduk sana, tak usah pergi. Yang kita dapat di Mekah ni dah cukup baik dah. Buat apa nak berkorban dalam perkara yang belum pasti? Nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Nah, dibisikan-bisikan syaitan lah, nak bagi lemah kan. Ada orang yang tak berhijrah, kan? Tak berhijrah. Memang Nabi marah kan. Tapi para sahabat umumnya semua sanggup bersusah payah sahut seruan hijrah. Mereka tahu akan susah, akan miskin di Madinah. Apa pun tak ada. Selai sepinggang. Tapi mereka berhijrah juga. Dan ternyata mereka orang-orang yang berjaya. Kemudian dalam perang yang pertama, perang Badar, orang Islam 300, musuh Islam 1000. Dan segi logiknya tak boleh lawan, kalah kita. Kan, 3 orang nak lawan 10 orang, mana boleh? Kan? Kita 300 nak lawan 1000 orang, mana boleh? Gila kan ni? Kita kan serba kekurangan. Tambah tentera Islam masa tu pula sangat serba kekurangan, pedang pun kongsi. Kasut pun ada kongsi. Ha, kasut pengungsi. Seorang pergi lawan pakai kasut, seorang tunggu. Sekejap orang tu batas balik, dia pula pakai kasut. Sebab baru hijrah ke Madinah, hijrah dah, dah miskin. Lepas tu nak kena perang. Ha, kalau ikut logiknya ni semua menyusah. Baik duduk di Mekah senang. Ha, kaya raya kan senang. Hidup senang. Tak kaya pun hidup senang. Pedang kongsi, kenderaan kongsi, kasut pun kena tukar-tukar pakai. Perisai, bukan semua orang ada perisai, bukan semua ada pedang. Ha, perang Badar tu. Tapi sebabkan para sahabat ni mereka yakin sanggup berkorban menang. Ha, boleh menang dengan tentera Quraisy yang lengkap. Satu lagi contoh, tentera Mongol. Ha, tentera Mongol ni empire yang terbesar dalam dunia. Pernah ada daripada Mongolia sampai ke China, sampai ke Khurasan, sampai ke Rusia, sampai ke Eropah. Eropah Timur, sampai ke dunia Arab. Mereka ni bila langgar sekali, tak kalah. Menang, 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 menang. Khalifah yang berada di Baghdad pun kalah kan mereka. Sampai setara itu, tak ada siapa boleh boleh lawan lah. Tu orang kata, mereka ni Ya'juj Ma'juj ni, tak ada siapa boleh bagi kalah. Tiba-tiba ada satu orang raja daripada Mesir, dia kata dia nak serang. Orang kata, gila apa? Kan? Yang tentera khalifah punya ramai tu, bertahan, tak boleh menang. Ni kita bukan kata nak bertahan, kita nak pergi serang. Mana boleh? Tapi dia buat. Dia pergi serang tentera Mongol, ternyata menang. Kali pertama Mongol kalah. Terkejut tentera Mongol. Macam mana boleh kalah ni dengan tentera daripada Mesir? Sebab keyakinan tadi tu. Dengan ketabahan tu. Sanggup berkorban. Jadi semua situasi di atas adalah petikan daripada sejarah umat Islam. Mereka tahu yang mereka akan melalui kesusahan sebelum mencapai kejayaan. Namun mereka sanggup berkorban demi agama. Jadi kesanggupan untuk berkorban membezakan antara manusia yang sempurna iman dengan manusia yang goyah iman. Macam itulah. Jadi kita yakinlah hidup kita di dunia ni sedetik, sedetik sahaja. Kehidupan di akhirat itulah yang kekal abadi. Pengorbanan kita di dunia ini tak selama mana pun. Tahu-tahu malaikat maut dah sampai dah. Jadi jika tidak sanggup bicara soal pengorbanan, jangan bicara soal perjuangan. Oh, macam tu lah, macam cakap politik lah ni. Nah, yang lain-lain tu tuan-tuan baca sendiri lah. Biasanya kuliah kita hari ni setakat itu sajalah. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang kita sambung lagi. Kitab Cinta Allah.